Dari semilu kita cerita mengenai Twice World Tour 2019 concert kumpulan remaja dari Korea. Isabel ceritalah tak banyak benda yang kami tahu pasal K-pop ni. Annyeonghaseyo. Gamsahamnida. Gamsahamnida. Sekarang부터 saya hanya bergurau ya. Okay. Anda semua, ya betul. Anda semua patut lihat dia muka di muka Zo tadi kerana memang Zo macam terkejut I nak buat. Saya takut Isabel dah tak mampu bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris sebab dah tengok Korea semalam. Tentunya boleh. So sebenarnya saya hanya bergurau ya. So dan apabila saya sampai di Asiata Arena sekitar 2 petang semalam, sememangnya cuacanya memang panas dan memang terik sekali dan konsert waktu petang. Waktu petang. Okey. 4:30 petang. Adakah ini satu kebiasaan untuk konsert-konsert artis dari Korea di Malaysia? Pada waktu yang agak, saya selalu tengok konsert pukul 8, ya, pukul 9. Betul. Tapi kalau konsert K-pop, saya pernah tengok juga konsert K-pop adik-adik ni balik daripada konsert pukul waktu-waktu yang tak ni. Betul. Because based on my experience, berdasarkan pengalaman saya, konsert-konsert yang pernah saya hadir, yang pernah saya pergi seperti Blackpink, GFRIEND, mereka mengadakan konsert pada pukul 6 petang. So pada pendapat saya, memang awal lah because untuk konsert Ed Sheeran mungkin dia start lebih kurang 7:30 or 8. So mereka habis lebih lewat. Pada pendapat saya, mungkin mereka mengadakan konsert tu lebih awal kerana artis-artis Korea ni mereka perlu bekerja ke lapangan terbang untuk menaiki kapal terbang seterusnya untuk balik ke Korea Selatan. Okay. Bagi menjalankan menjalani persembahan dan juga Twice ni contohnya, ceritalah. Kita mungkin kena, mungkin ibu bapa kat rumah generasi yang tak berapa muda mungkin kena Blackpink, BTS semua sekarang. Dia dah cerdik lah, dah tahu semua. Tapi Twice ni mungkin Isabel boleh cerita sikit. Baik, dengan Twice ni sebenarnya Twice merupakan kumpulan yang dianggotai oleh 9 anggota dalam kumpulan ni dan mereka membuat debut pada 2015 iaitu 4 tahun yang lalu. So sememangnya Zoe ramai ya, rata-rata peminat di Malaysia iaitu nama fandom dia Once. Memang mereka menanti-nantikan konsert ni di Malaysia kerana sudah 4 tahun ya menanti. Ini pertama kali. Yes, pertama kali. Well, to be fair, Zoe mereka pernah hadir ke Malaysia pada tahun lalu untuk membuat konsert tetapi atas isu keselamatan konsert pada tahun lalu iaitu Twiceland Zone 2 Fantasy Park dibatalkan disebabkan oleh isu keselamatan stage itu. Yes. Dan Isabel, kalau dilihat kepada Isabel adalah wartawan yang kalau kita cerita pasal K-pop di bilik berita, siapa nak buat story ni Isabel? Tapi ianya bukan sekadar konsert. Ramai yang kata macam, oh seronoklah dapat tengok konsert free ataupun dapat masuk akses tengok konsert dan sebagainya. Betul. Tapi sebagai seorang wartawan, itu bukan kerja kita semata-mata untuk merasai keseronokan. Tetapi tugas kita untuk melaporkan. Dan bagaimana sebenarnya kalau kita tengok konsert K-pop seperti ini, engagement di social media itu penting. Betul. Pertama, Isabel cerita sebagai seorang wartawan, tugasan tu bukan biasa-biasa sebenarnya. Tetapi bagaimana Isabel lakukan tu dalam pemberitaan konsert Twice semalam? Betul-betul, Zul. Dan seperti apa yang Zul katakan tadi, engagement kat social media sangat-sangat penting. Dan saya hadir ke konsert tersebut, ada ramai rakan-rakan dan rakan sekerja yang katakan, oh, untunglah, oh, you're so lucky dapat hadir ke konsert-konsert semua ni. Tetapi saya menghadiri konsert-konsert tersebut dengan pemikiran bahawa saya memikul satu tugas yang berat. Kerana bagi peminat-peminat di luar sana yang mungkin tidak dapat menghadiri konsert idola-idola kegemaran mereka, saya ingin membawakan mungkin live feed daripada stadium, stadium tersebut. Dan jika director boleh ambil visual daripada mirror dari laptop saya, ya, saya sebenarnya cuba untuk membuat live feed ya untuk konsert semalam dan saya bermula sejak konsert tersebut bermula, tetapi saya merupakan seorang yang perfectionist, so saya lebih gemar untuk ambil semua detail sekali. So ia mengambil masa yang lebih lama, tetapi saya akan cuba untuk memperbaiki dari segi live tweeting ni. Tapi sememangnya kalau penonton-penonton di luar sana dapat lihat, saya memang tweet lah semua detail-detail. Dan semua video itu diletakkan. Isabel, betul. Tapi ada masalah tak? Kalau kita lihat kepada konsert ataupun artis-artis Korea ini, mereka ada peminat-peminat yang sangat fanatik. Betul. Dan juga sedikit kesilapan ketika melaporkan adalah satu tanggungjawab dan juga beban besar untuk wartawan yang melaporkannya. Betul. Saya memang mempunyai pengalaman sebegitu dalam yang
dikecam seperti jika saya menulis sebuah artikel yang mungkin sedikit kontroversi ataupun sedikit mempunyai sedikit unsur skandal dalam artikel tersebut, saya akan dikecam, dapat message DM di Twitter, di Facebook. So ia menjadi suatu kebiasaan, saya sudah biasa dengannya kerana sebenarnya jika wartawan, tugas wartawan ni bukan untuk menulis kebenaran, tiada siapa yang akan memberitahu mereka tentang kebenaran tersebut. Tetapi walaupun mereka enggan untuk menerima kebenaran ataupun hakikat tersebut, it is the truth. Okay, yes, Isabel sempat bertemu dengan peminat-peminat Twice malam. Kita nak dengarkan apa diorang cakap. Okay, kita dengarkan apakah yang ditemubual oleh Isabel bersama dengan Once, peminat diorang. Yes, betul. Once, Twice semalam dalam konsert mereka. Kita dengarkan sedikit interview ini. Twice tu memang dah lama dah saya minat Twice. Lepas tu ada orang, lepas tu Twice tu dia kata it's a Asian Nations group, Asian Girls Nations Girls group. Twice tu dah setahun menang Desang di Mama Awards as a best female group from 2016, 17 dengan 18. Twice tu dah lah. Twice tu yang kepada saya ialah Twice tu adalah yang buat saya ini jadi bagus dan saya ini sangat baik. Tapi untuk Twice, I think that they work very hard. So I really have to work hard to get to where to get to where they are right now. So as a fan, I think we should work hard as well. So kalau kita work harder, so kita boleh pergi banyak konsert lagi kan? Bukan Malaysia je. So lagi banyak konsert, lagi seronok. So kalau Twice boleh work hard, kita pun boleh. I guess one thing is that it's not easy for 9 girls to work together. Kita dengan kaum perempuan, kita kadang-kadang mesti ada macam susahnya. Tapi tengok macam mana diorang tunjukkan girl power dengan 9 orang ni, rasa macam okay, you know what? Kalau diorang boleh stand together 9 orang, kita pun boleh juga. So girls, it's not about being competitive with each other, tapi it's about growing together. Wow. Oh my god, I just want to thank them. They are just a joy to the world. They brighten up everyone's day, not just my day. Everyone else is like really happy as well, just listening to them. And I'm sure everyone here is very happy to be here just to watch them. And I just want to like thank them for their hard work. And yeah, I'm really excited for what's to come, the music in their future. And yeah, I'm just really excited for them. Itu cerita semalam. Isabel. Isabel kata konsert start pukul 4:30. Dan mungkin ramai juga peminat-peminat K-pop ni lah mereka yang anak-anak remaja, ada pergi sekolah dan sebagainya lagi. Jadi kalau kita katakan konsert, mungkin ada persepsi kata, budak sekolah pergi konsert. Tapi dengan waktu yang sebegitu awal, dengan ada beberapa menghantar anak pergi konsert sebagainya, bagaimana keadaan itu dan juga selamat pergi konsert sebenarnya, Isabel? Well, so pada pendapat saya, saya rasa ia tidak menjadi suatu kebimbangan yang besar kerana sememangnya semalam apabila saya menghadiri konsert tersebut, ya, jika kami boleh lihat visual-visual yang kami ada tu, banyak ramai ibu bapa yang menemani anak-anak mereka untuk ke konsert tersebut. Ada juga yang membawa payung kerana memang sememangnya panas kan, cahaya matahari itu panas lit gitu. So sememangnya ibu bapa mereka menemani mereka sampai, kalau tidak masuk sekali mereka menunggu di gate tertentu dan memberitahu mereka berhati-hati. Saya memang dengar macam tu nasihat daripada ibu bapa mereka. Sememangnya macam tu. Saya rasa bukan suatu kebimbangan lah. So, buat dan dalam banyak-banyak konsert artis Korea yang lain juga hampir sama juga situasinya. Betul. Kan? Betul. Isabel memberikan update ataupun kemaskini di Twitter hampir setiap lagu. Jadi kadang-kadang ada tak yang marah kata, janganlah kacau, kita nak pergi tengok konsert. Kenapa you nak share dekat social media dan sebagainya? Bagaimana Isabel seimbangkan antara melaporkan dan juga berkongsi kemeriahan dan juga ada batasan, tak semua benda boleh kongsi. Saya bayar beratus-ratus konsert mendaki konsert. Tapi kalau dikongsikan di media sosial bagaimana? So bagaimana Isabel seimbangkan semua tu? Betul-betul. So, sebenarnya saya juga mendapat feedback ya daripada peminat-peminat dan mereka memang gemar untuk melihat visual-visual orang lain macam dari angle yang lain. Okay. Because sebenarnya stadium tu besar. Semalam sebanyak 10,000. 10,000 ya, Zul. Peminat yang hadir, 10,000. Imagine gegarnya stadium Aziata Arena tu ya. So, sememangnya mereka gemar untuk tengok fan cam yang mungkin ada yang berdiri depan sekali. Ataupun yang di belakang yang mungkin tak nampak sangat, mereka akan lebih gemar untuk tengok visual-visual yang diambil oleh orang lain atau dikongsi oleh orang lain pada pendapat saya lah. Tapi untuk saya memang memuat naikkan update-update yang terkini dengan video dengan visual sekali untuk sememangnya
tujuan saya adalah buat peminat-peminat di luar sana yang memang nak pergi tetapi mungkin mempunyai sedikit kekangan yang tidak dapat hadir. Masa, kewangan. Betul. Itu maklumat saya untuk peminat-peminat di luar sana. Baiklah Isabel ni. Isabel, terakhir sekali dalam masa setengah minit. Lepas ni konsert siapa pula? Sememangnya dengar kata ada Weekend Fest. Weekend Fest 2019 bakal diadakan pada 30 Ogos ini. Sebelum Merdeka. Betul, okay. Sehari sebelum Merdeka, saya masih menunggu invitation, masih menunggu email invitation tu. Tapi banyak yang hadir ya pada Weekend Fest tu, iaitu Tiffany Wang daripada SNSD, Mamamoo, Momoland, G-Idol, VAV. So memang kumpulan-kumpulan K-pop yang besar akan hadir ke Malaysia pada satu hari dan mereka akan mengadakan konsert sebanyak mungkin 1 jam hingga 2 jam per grup. Oh ya, yeah. Bukan satu grup. Okey. Pada satu hari. Banyak benda saya nak Google selepas saya berbual dengan Isabel. Sememangnya. Tapi kita masih lagi tunggu BTS sama ada buat konsert di Malaysia atau tidak. Definitely. Okey, follow up. Okey, terima kasih Isabel kerana berkongsi cerita bersama kami pada hari ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Ini cerita kisah di sebalik berita. Teruskan bersama kami di platform media sosial kami, di Facebook, di Twitter, Astro Awani. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti. Bye-bye. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you so much.